hasil Liga Spanyol tadi malam sampai tanggal 29 Oktober 2024. Real Betis menang 1-0 atas Atletico Madrid. Valladolid kalah 1-2 dari Villarreal. Las Palmas menang 1-0 atas Girona. Rayo Vallecano menang 1-0 atas Alaves. Real Madrid kalah 0-4 dari Barcelona. Leganes menang 3-0 atas Celta Vigo. Espanyol kalah 0-2 dari Sevilla. Getafe imbang 1 sama dengan Valencia. Real Sociedad kalah 0-2 dari Osasuna. Dan Mallorca imbang 0-0 dengan Athletic Bilbao. Klasemen Liga Spanyol terbaru hari ini di pekan ke-11. Barcelona di pekan ini masih menempati peringkat ke-1 dengan 30 poin. Real Madrid di peringkat ke-2 dengan 24 poin. Villarreal di peringkat ke-3 dengan 21 poin. Dan Atletico Madrid di peringkat ke-4 dengan 20 poin. Sementara zona merah La Liga dihuni oleh Las Palmas dengan 9 poin, Valladolid 8 poin, dan Valencia 7 poin. Jadwal Liga Spanyol pekan ke-12 di hari Sabtu 2 November 2024, Alaves lawan Mallorca ditayangkan BN3 jam 3 pagi, Osasuna lawan Valladolid ditayangkan BN3 jam 8 malam, Girona lawan Leganes ditayangkan BN3 jam 10.15 malam. Di hari Minggu tanggal 3 November, Villarreal lawan Rayo Vallecano ditayangkan BN3 jam 12:30 dini hari. Valencia lawan Real Madrid ditayangkan BN3 jam 3 pagi. Atletico Madrid lawan Las Palmas ditayangkan BN3 jam 8 malam. Barcelona lawan Espanyol ditayangkan BN3 jam 10.15 malam. Di hari Senin tanggal 4 November, Sevilla lawan Real Sociedad ditayangkan BN3 jam 12:30 dini hari. Athletic Bilbao lawan Real Betis ditayangkan BN3 jam 3 pagi. Dan di hari Selasa Celta Vigo lawan Getafe ditayangkan BN1 jam 3 pagi. Top skor La Liga sampai hari ini dipimpin oleh Lewandowski dengan koleksi 14 gol. Top assist La Liga dipimpin oleh Lamine Yamal dan Rafinha dengan 6 assist. Top clean sheet La Liga dipimpin oleh Alex Remiro dengan 5 kali clean sheet.